makanya gue gak mau ngomong ntar. Mana-mana suruh kumpul. Siapa yang bercanda tadi? Langsung pecah pas lu naikin tek semuanya, tek anjing. Itu gak bisa otomatis ya. Tadi siapa yang bercanda? Ada mabok. Oh, anak-anak lu lagi pada mabok, Bang. Mabok bunga mawar. Eh, tadi yang lagi bercanda siapa itu? Si Junet. Junet. Egi sih yang paling rusuh dari awal. Iya, lo ngomong sini, Gi. Iya, ngomong kan akal kan. Iya, depan-depan semua. Kalau lu sini. Benar sekarang, sekarang yang mulai. Wis, Junet sama siapa lagi kesini ke depan nih? Bang, soalnya kali bang ya, ini nggak nakut nih rumput lu bang nih, belum dipotong-potong nih gue liat nih. Ayo bang, boleh bang. Sini bang. Bang, enakan. Nah, LK kan udah ditanyain loh, kita mau ke LK juga. Ah, bacot, dengerin, jangan bercanda, makanya lu. Canda sih orang gue yang ditabrak-tabrakin loh. Ah, ya lu balas itu sama aja. Ke LK ya. Apa tuh? Ah, ini baru bener nih. Nah, headset gue baru bener. Tadi nggak bener guys, sekarang bener nih. Tiba-tiba lah, kenapa tiba-tiba bener ya? Kan? Ini siapa sih yang di depan si Gon ini? Ya, tanggil banget anjing sambil minum-minum gini, lo minimal lompat dulu gitu Gon. Oke. Lompat, Gon lompat, sumpah. Nah, ini baru bener nah. Guys nih, gue denger headset. Jadi pengen minum juga. Aduh dapat minum dari mana sih? Serius, tadi guys nggak bener banget. Dari mobil gua kan ada gua. Nah paman Wis Unit. Paman. Gua seriusan nih, nggak bercanda aja. Apa sih mana Wis? Masa gua sendiri. Ambil tuh. Ngobrol bertiga nah. Nih, cuap-cuap dah. Kedepain. Teriak. Teriak paman itu sampai gitu. Jadi gini gon. Tar jangan paman lu, Junet lu. Jangan tadi bercanda, Junet. Kan yang mulai kan dia ya. Bro. Iya, duluan kan Junet. Iya. Udah buruan ngomong, jangan kaku-kaku Junet. Cepetan. Oh, cepetan. Kan bercanda jadi orang. Lemparin pakai ini nanti nih. Ngobrol Junet. Ada IMS tuh. Lain mana? Kok dikit banget kita? Lah, lu ngomong duluan lagi kayak lu buat dia. Kenapa? Junet. Iya. Nyantai ya. Teriak. Lihat lah. Teriak, ngomong. Lupa katanya. Lu lupa net. Iya. Aman. Jangan ikut. Jangan lol. Ikut kesini makanya. Jangan kebanyakan bercanda jadi orang. IMS dia lo. Jangan bercanda lagi. Ngomong lo paman. Gini Gon. Sebelumnya kan kita kan udah membahas masalah kelompok baru yang meresahkan juga ini kan. Kedatangan kita kesini nih ingin apa namanya? Walaupun udah kita obrolin juga sebelumnya. Kami datang ke sini nih ingin memvalidasi lebih dalam lagi gitu. Kalau memang bukan apa namanya ya, kalian itu tidak ada membocorkan tentang bisnis kita gitu. Ya, orang kita hitung bersama nih, 3 robot 2 oh, biasanya ngilang dia. Enggak. Makanya orang tua lu kalau minum jangan sampai ngobrol, jangan sambil minum bir. Iya aman kan. Lebih sekarang kalau masih. Enggak bisa habis tuh bir. Iya, bir. Mana sih yang bocorin kecuali pengkhianat, ya kan? Ya enggak? Benar sih pengkhianat. Tapi ya kita enggak tahu apa. Aduh. Ya kayak gitu. Gap.
Kenapa kenapa? Ah, ngomong sana. Gede gede gede. Anjing. Jadi gede. Cepet ngomong lu. Jadi. Boleh gini aja. Kalau kata. Pasti bocor itu bukan kita tidak mau mengalami hal tersebut. Ah, wis. Halo. Iya ya, lagi nyimak. Wis kalau lagi wis. Tanya. Pakai suara ini bro, kayak jelas banget. Ini ada suara nggak sih? Enggak ada. Emang gak ada yang ngomong. Kita nungguin kalian. Nah, gimana tuh Butot, lanjutkan. Katanya Butot ya, katanya. Butot, ngomong, bis. Paman, 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 paman. Jadi kan gini, jadi gini. Jadi, dia sempat merundingkan beberapa kecurigaan terkait informasi yang bocor dan pekerjaan kita yang ada di bendungan sana. Nah, setelah tadi kita udah nanya ke beberapa kelompok, memang sepertinya dari mereka nggak ada keterkaitan juga tentang hal itu, tentang kebocoran bisnis. Karena mereka justru malah memberikan informasi ke kita terkait beberapa hal kayak perdagangan, apa tadi, senjata ya? Iya. Perdagangan senjata yang mungkin lebih tepatnya dilakuin perorangan dan ditawarkan ke beberapa kelompok. Nah, kita menanyakan hal itu terkait bisnis itu. Lalu mungkin kayaknya kita juga mau nanya deh, dari kalian itu sempat ada keterkaitan juga nggak sama yang namanya kelompok Gogo itu? Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan satu lagi ya, dari kita pengkhianat yang keluar dari Hejo Jack ini, dari ALK, takutnya juga ada salah satu yang ke mereka. Salah satu? Iya, takutnya. Takutnya karena kan mereka kelompok baru tuh. Oh, ini valid nih, mereka kelompok. Iya. Dapat info dari mana tuh kalau mereka nih kelompok nih? Soalnya dari dua tempat yang gue datengin, di tol kiri sama si tol kanan, mereka ini bukan kelompok. Belum tahu sih, belum tahu kalau mereka itu kelompok. Nah, gue baru dengar dari lu nih. Gue mah asumsi gue. Oh, karena itu ya, asumsi lu. Karena apa? Karena tuh? Gini, dia nawarin bisnis soalnya. Orang mana sih nawarin bisnis perorangan? Terus mereka menurut berkelompok dong. Sih, masuk akal. Yeah. Ini baru masuk akal sih kalau menurut gue. Cuman, nah lanjut terus gimana? Yang ku dengar juga. Bisa enggak kayak tadi aja gitu gue lancar. Halo. Sabar, Pi, sabar, Pi. Ada enggak suara gue? Halo. Ada. Nih, sorry. Nambah. Orang tua tinggalan. Aman gue aman. Di ini. Di mall. Sama gue lu berdua, sama gue makanya gue usah pakai suara tambahan, lu berdua jadi kayak monyet, tau gue. Kan. Gue pakai tambahan emang kayak gini. Jadi menurut gini. Sobat. Kayak kita kalau mau ngobrol sama LK susah nih kayaknya. Bisa enggak yang lain aja gitu? Gua aduh orang ini kayaknya sakit banget nih anjing. Ya udah jadi cyborg dari LK. Gap. Tapi emang valid tadi. Entar gua pengen nanya. Emang valid di LK ada pengkhianat atau apa? Enggak kena asumsi dong. Takutnya asumsi, itu tadi takutnya. Berarti bukan valid ya. Emang gua mau nanya, emang ada orang yang keluar dari ALK apa gimana? Baru-baru ini sejauh ini sih nggak ada ya. Aman. Cuma kan bisa aja kan, siapa tahu emang dipendam gitu kan yang keluar dari sini kan, bisa ya bocorin mereka itu. Jadi gimana Papi, kita masih nunggu informasi valid dari Artrike sama yang lain atau gimana? Atau kok mau bicarain soal tindakan selanjutnya yang mau dilakuin sama anak-anak ALK? Ya. Nah gini sih, kan kita ya kita kan udah nanya ya lo tadi ya sama anak Artrike sama anak mana namanya? Beberapa kelompok lah. Nah,
itu tuh mereka benar-benar tahu dan gak ada keterkaitan masalah. Ini kalau kita di sini boleh belak-belakan aja ya, karena mereka bisnisnya sama dengan kita gitu. Kita rugi, mereka dirugiin, kita juga rugi juga. Jadi terkait yang tadi itu, kalau menurut gua udah gak ada cocok logi atau asumsi yang bisa dibantah, karena menurut gua asumsi yang udah kita bahas tadi di GS itu udah benar dan tadi dikuatkan juga sama gua yang terakhir. Tadi yang lain tuh di sana bilang kan secara pribadi lah, ada yang nawar pribadi pas segala macam. Kalau di sini gue berpikiran, gue baru kepikiran juga, nggak ada orang yang bisnis pribadi itu berawal emang dia bener-bener pribadi, kecuali mereka itu kelompok. Pikiran gue sih kayak gitu sih. Bener, saran gue bakar tempatnya dulu sih. Tapi kita udah dapat poinnya 2-3 kelompok sekarang udah nggak ini ya. Udah gak bisa memvalidkan itu. Bener gak? Sama nanti ya Gap Gon, kita bakalan ini jalan bareng ke arah tempat kita kerja buat ngebakar itu tempat, sama ngebawa barang sisa-sisa yang udah kita emang kita butuhin, kita taruh di tempat lain gitu. Jadi sama apa? Salah satu orang itu ini kan bukan kita doang, harusnya mereka ini harus patut kita bawa untuk ketemu dengan orang tersebut. Ya emang nanti dibawa loh, kalau ketemu sama orang pasti dibawa. Kemarin tuh niatnya kemarin, cuman karena tadi ada masukan dari lo, betternya kita samperin dulu nih biar bener-bener valid gitu infonya kan. Ya udah. Eh sama ini tadi kita udah ke pinball. Ya itu kita udah ke situ, berarti kita udah dapet lumayan lah. Habis ini gue ini Gon Gap sama anak El kan rencananya gue mau ke apa TSMC sama ke anak Yama buat siapa tahu dari mereka gitu yang infoin. Paling itu aja sih dari gue. Dari lo kira-kira bisa buat berangkat ke tempat kerja kita tuh kapan? Sekarang. Nanti dulu gue validin info dulu. Gue sabar anjing, tadi giliran gue minta cepet-cepet lu nya gak bisa. Itu bukan polisi bro, info valid. Apa sih? Iya ini nih si Jelo lah mintanya ya, begitu. Gue juga enggak, tadi mintanya begitu Gon. Fits gak apa-apa, maksud gue bakar aja tuh tempatnya dulu. Itu menurut gue baru tempat baru cari informasi siapa yang bocorin. Nah itu maksud gue Gris, bakar aja dulu gak apa-apa. Kita bareng-bareng aja. Lego. Ya udah, tunggu apa lagi kalau gitu? Langsung gas nih. Let's go lah. Ayo ya. Ayo. Jangan berang bawa kancut, kancut ya. Berang-berang bawa. Kalau kita yang ngomong enggak didengerin loh. Dengerin. Cing. Bos gua mana bos gua? Kalau orang lain yang ngomong didengerin. Bye. Tegara lewat mobilnya Tegara. Ini namanya orang. Kapan kita ngomong lagi, Gap? Ini namanya orang kalau gua ngomong kagak didengerin, guys. Kalau kalian denger, bakar aja dulu tempatnya, nggak apa-apa. Ayo. Perasaan deh, awal juga udah gue bilang bakar dulu tempatnya, nggak apa-apa, baru cari informasi. Namanya aki-aki, kagak dengerin. Kagak dengerin. Lah, gue beli bensin dulu sama Wantek. Aki-aki kagak dengerin. Aki-aki. Tabrak mobil. Buset. Bang Jun, paman, lihat ya. Ngaku-ngaku nih yang hijau, yang hijau sumpah. Sumpah demi apa, Bang? Kau tabrak-tabrak kayak gitu kukik ya kau ya. Mobilku mental ditabrak. Enggak tahu tuh. Tadi kayaknya paman. Ini nanti gua suruh ngomong ya. Pas lagi nanti ketemu sama 4-4 fraksi yang bercanda. Ya, padahal gue ngomong. Speednya ditahan di 100, weh, bareng sama anak kecil. Speednya ditahan di 100. Gue ngomong kalau untuk ngebunuh. Mereka belum jalan. Gak mau. Belum jalan, weh. Iya sabar. Kalau misalnya buat ngebakar, gue setuju. Buset, gue dikatain bego anjing. Oh, nggak terima sih. Siapa tuh? Gimana kita tembakin aja? Terima sih gue. Padahal jangan ngebakar mobil, katanya bego lu. Tembakin yuk. Terima banget gue. Aduh, tuh lihat tuh, ada hijau kan. Speednya ditahan di 100, Cok. Woy, speednya ditahan di 100. Iya, Pi.
Gue mau dokumentasi, cuk. Apa dokumentasi? Masalah bapak. Gue keluarin. Apa sih, Ji? Yan, lu denger gak, Yan? Lu denger gak pas lagi di Grove Street? Gue ngomong apa? Coba. Konvoy, kita lewat ini ya. Kita apa namanya? Gue ngomong apa? Kalau untuk ngebakar, itu gue setuju. Lewat tol kanan, naik ke TCMD, terus naik ke tanjakan. Nah, lu denger gitu gak di Grove Street? Iya, tapi misalnya kalau anak-anak tuh giliran orang lain yang ngomong tuh langsung gitu, ya. Padahal orang lain juga sama aja, ngomong kayak gue. Kayak gue kan yang ngomongin. Padahal sama aja. Emang aki-aki bolot gak dengerin gue. Nah, sama aja. Ya emang bolot tuh emang. Bolot emang. Wah, dia coba satu gangster yang disatuin. Kayaknya shoot kota ini bakal hancur gak kayaknya dah. Satu gangster ini di kita mah nyantai aja ya. Ya enggak. Kita mah nyantai aja. Enggak usah ngebut-ngebut. Enggak usah ngebut-ngebut. Enggak, dekat kanan ya. Lu belok lah kanan lah. Ya kanan minimal. Enggak. Sengaja nih biar dia kekir ini mobilnya. Aku tahu banget dia sengaja di pepet ke kiri biar dia kekir. Ini kalau satu kota di masukin orang-orang kayak gini kayaknya bakal hancur nih kota. Gak apa-apa sih, tenang aja. Sak. Ya kan gue kena abrak. Ya bercanda mulu lu, sumpah gak ada seriusnya. Ya gue serius dari tadi loh, kalau kayak gini kan gak apa-apa yang boleh seriusin nyetir serius gitu. Aduh. Negara sumpah ya, jangan sumpah lu ngomelin orang tapi lu bercanda anjing. Itu yang nabrak mobil WS, mobil gua yang putih. Ya, cowok, Sagara ini emang mobil gua yang putih banget. Enggak, dia ini cowok, apa dia ngesampingin gua itu biar gua fitnah dasar lu impostor. Lah. Lu ya, benar lu ya kayak gitu. Sagara nabrak gua loh. Mana ada gua di depan, lu ditabrak dari belakang gitu maksudnya. Sumpah lu lihat blok gua ya anjing. Gua di depan nih, noh. Kita enggak nabrak di kita. Lihat blok gua lo lihat. Bapak lo lagi ngeplok. Gak bisa, lu lihat lo keluar. Lewat kiri aja nih. Lewat kiri gak sih nih? Gak, lo TSMC, lo TSMC. Gak. Lo TSMC, biar kita kelihatan. Gak tau deh, aki-aki lo bisa lihat. Naik. Kayak sama aja sih. Jembatan naik. Jembatan kanan lagi. Kenapa berhenti tengah jalan? Tuh gak jelas ya. Pas Sagara itu kan lagi berhenti, lu tabrak-tabrak gue emang ya. Satu. Ini gue berharap dia nyenggol aja kan? Iya. Nyenggol dia aja sumpah. Sagara lu mati aja dah mendingan Sak. Sumpah. Oh, gila ya Sak ya? Sumpah ya? Masih lo gila lu ya, parah banget ngodain kayak gitu. Lo mati aja. Sagara, lu bisa ke kiri anjir. Gitu lebar banget jalanan. No, gue udah dibepet sama yang putih. Ini sampai ini cu, berarti Tuh! Ih, apa sih ini orang lagi? Rame nih anak kecil. Biarin, skip. Kita kan bisa ini. Oke. Okay. Oh, anak dewa lagi tuh. Oh, ternyata anak dewa di sini. Ya udah, pas banget nanti. Kita bakar. Ini. Cepat. Anjir, cok. Lu bayangin, guys. Yang lu gue nggak mungkin yang cepat rame yang bagus banget yang kalau misalnya gue ya, lu ke kanan lebih dah lu ke kanan lebih gitu kanan nah yang rame banget gue berarti lu yang bercanda nih kalau bercanda lu parah ya. Akibatnya nih belum ya perhatiin jalannya sempit nih cakep banget ya udah ntar ya maju gue jurangin aja Sagara ya gimana ya direpot lagi lama lagi. Eh, ada yang bawa bensin ora. Gua bawa. Gua juga bawa, Kan depan ya, depan.
ini bu. Kiri kiri parkir kiri kiri, kiri kiri terus terus op 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 op. Parkir. Ah cakep banget. Ini cowok parkir di dekat-dekat sini aja anjir, ngapain enggak parkir di sana semua? Egi egi egi. Ya Allah, kata gua dipecahin. Parah banget sih lu. Mungkin kesayangan gua jangan itu kalau lu nabrak gua kesusur gimana? Kenapa kalau yang mundur lama? Gua doain mat nanti ya, gua doain tangan lu jadi robot akan datang. Amit 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 amit. Doain tangan lu jadi robot. Amit. Tuhan mah tahu mana yang bener mana yang kagak. Amit amit. Jadi bensin lagi. Ayo, weh, apa? Ya, friend. Ah, gua guyur lu. Tungguin juga lo tangan lu. Tapi kalau disatuin ternyata ramai banget anjir, sumpah demi apapun. Kabaran ya. Tapi ARK itu apapun jadi abadi anjir, sampai kapanpun. Makalah itu hal yang biasa, tapi memang dia rivalitas ini. Kita gojek X Maxim ya. Nah sekalian aku mau bikin 5 pen dulu dan... Siapa lagi itu? Paling juga jatuh lu. Gue gak suka banget kalau udah bawa bas mobil. Tunggu gitu aja nih gue liat yang bukan nih. Lu apa sih Kep? Udah kayak latih senang lu kayak gitu Hiki. Gue bisa olahraga tadi. Oh bisa olahraga pantas. Iya aja. Jangan ditembak lu cowok. Eh jangan ditembak lu abang gua, abang gua. Eh Chris nanti dulu Chris. Itu bagus tuh buat foto tuh. Batu aja. Sini kayaknya mata kamera rusak. Emang ya mata jangan kamera di sini rusak. Iya. Aba-aba gua jangan tembak. Coba aja, coba aja. Iya. Enggak apa-apa deh. Udah enggak apa-apa deh. Udah habis. Kan. Udah habis bensin gua. Cobain lu, Bang Jun. Keluar-keluar yang keluar-keluar yang keluar-keluar. Yang keluar-keluar apa? Semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Keluar, 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 keluar. Yang keluar, keluar. Hitungan ketiga. Tar dulu itu. Tar dulu hitungan ketiga itu. Satu, 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 cepat, cepat, satu, ketiga, satu, dua, tiga, wah, iya wali kota dulu. Lanjut. Supaya sak demi apapun sak. Ah sumpah cowok gue didorong. Gue didorong cowok. Let's gue didorong cowok. Sumpah masuk jurang gue. Lol dan tiga gimana lol? Kasihan anak KLK nya bitch. Anak KLK nya ke kota. Anak KLK nya ke kota kasihan dong. Ya ini 93-93 nya gimana? Jangan! Kasihan anak KLK nya kalo 93-93 kalo kanan paling kanan itu 93-93. Lah bikinnya masuk ke sana agak kurang sih ngap. Soalnya kan kayak tengah-tengah fasilitas gitu itu. Kita tengah KLK tengah. Jadi dari situ. Ini kalau saran gua ya ngap ya, itu di belakang wali kota yang dulu tuh lama di koordinat 5020 apa ya? Ada. 5020 naik ke atas tuh. Radio doang sih bu, beneran dong? Gak ada suara Bang Jun. Kenapa? Gak ada suara Bang Jun. Koordinat dong, sorry Bit. 9393. Halo, ada suara gue gak? Ada kok Yan. Enggak, tadi gak masuk. Ini kalau 9393 terlalu kedeketan. Enggak, maksudnya tempat fasilitas itu ngap. Tempat di fasilitas sini, itu juga. Bentar, gue lagi ini nih. Oh ini, apa deh? Yang lu tau gak? Tempat buat ngejual ini. Yang ngejual, yang ngeteng. Ini bola yang bisa gelinding di tempat gunung. Ini udah pada jalan ke 93-93 loh. Yang di ini, di Galileo ya? Wali kota. Iya, Walcott, nah itu tengah tuh. Kalau di 9393 tuh tempat buat fasilitas anjir itu. Buat kalau enggak salah Oscar pernah di sono, coy. Jangan. Jangan coy Oscar pernah di sono. Lu mau dirudal sama dia anjir, jangan BG. Lu bisa jaga mulut lu enggak sih? Jangan di situ, Nal, serius.
Jadi boy di mana nih? Anak ini bingung. Tempat bola aja, bola. Bola tau enggak? Bola yang dekat Walcott. Yang bola di atas. Gitu. Nah, bola di atas tuh tau enggak? Yang bola di atas tuh. Iya, ya, pokoknya ke Walcott aja yang enggak tahu. Ya, ke Walcott yang enggak tahu. Yang Walcott atas sih. Karena yang, ada jalurnya kok. Yang tengah-tengah nih. Pokoknya yang Oscar pernah naik pesawat terus muter-muter pokoknya tuh itu. Seremoni apa ya? Kalau enggak salah seremoni. Berapa? An, 17-an Bang Jun. Iya, 17-an ya, 7. Udah pas kayaknya nih, pas enggak nih? Kurang-kurang sih, kurang dikit. Nah, itu betul Pi, betul Pi. Di bawah AC ya? Aman betul, kan betul, nih? Bawa, okay. Aman, aman. Bawah AC nih. Oh, do. Itu cuma enggak ada meja, Bro. Masa dong. Bang Sipan. Siapa Mas Sipan? Singkat balik atuh anjing. Enggak apa-apa, Pan. Di las dulu glitch. Itu biar enggak baca. Allah, Allah. Udah, ini. Taruh ya berarti ya. Jangan nih biar enggak sulit nih. Iya nih. Bagus nih kayak gini kan, tempat tengah-tengah, kagak ada yang ngasih tau. Tapi kita harus bener-bener perhatiin dan itu orang-orang yang keluar masuk dalam anggota kita itu emang bener-bener kita harus perhatiin gitu. Harus. Harus, harus ada aja. Lol, kayaknya ini di dalamnya frozen food dah. Emang iya frozen food? Iya ini tempatnya kecil, AC-nya gede banget anjing. Kagak, ini kan dulunya tempat jus ini tapi udahan. Bisnisnya bubur gitu. Projen put ini. Anjir. Lagian jualan jus di gunung sakit perut orang. Gak usah ngomong gue, sumpah lu patah-patah gue nih. Pap-pap-pap gitu kan. Gue tau nih buat anak lu kan projen put. Glitch lastnya ntar taro ke gue lagi glitch. Gila donat teh orangnya. Bawa tools ya. Iya di mobil gue tadi. Bagus banget. Kalau jadi artis bagus kalau kayak Nat. Iya cocok. Buat ngelas muka orang juga iya. Bisa sih. Buat wantek sih jelek buat wantek. Iya iya. Otaknya yang sengklek bisa juga nih dilas. Gue tim dokumenter. Mana kalau awas mas jadi sebar mas. Berkira. Sakit. Emang lo. Kita orang yang parah banget ya orang udah yang udah ya. Dendam anjing. Iya anjir, sumpah enggak tahu diri. Udah Bang. Udah. Di. Kok balik-balik tidur. Semua foto sampai gigi lo kering. Ini sampai pakai Stoker Master nih anjir. Itu juga. Thank you masih belum pro saya. Gon, kita masih harus nyari urusan yang siapa yang ngebocorin. Gue juga mau nyari soalnya. Pengen gue bunuh. Siapa cepat dia dapat, kita persatukan kita tuh kita bunuh bareng-bareng. Yeah. Kita tembak sampai dengkul-dengkulnya anjing. Iya, yeah, betul-betul. Kita nanti gue kasih tahu kalau misalkan emang orangnya itu udah terbukti gitu. Pokoknya kita harus cari tahu juga gue juga siapa itu. Oke. Iya. Ya udah gue anak-anak gue cabut dulu untuk nyari informasi lagi. Ya oke, gue juga cabut mau tidur. Tidur nanti. Rian, Yan mumbim gue mana Yan? Kayaknya kau yang harus gendong aku. Eh kita ke resto nih kan dekat dari resto. Iya ya, resto, gue udah ini udah atur meeting kita tadi. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that.